babak pertama 30, babak kedua 25 menit. Oke, okay? Ya paham ya. Babak kedua 25 menit. Oke, okay, draw adu penalti karena apa atau gimana? Karena memang tantangan ini. Oke, draw langsung adu penalti. Nanti prosedur adu penalti kita bicarakan lagi. Siap. Oke, pilih bintang mainnya baik. Oke, okay? Fair play, tidak ada protes. Ada yang cedera, bola keluarkan. Respect terhadap lawan maupun lawan. Kalau tidak saya hentikan. Paham ya, Mas? Ya. Oke, saya jatuhkan. Tempat atau kick off? Tempat. Ayo. Tambah kali ini kesepakatan telah dicapai oleh kedua LK Bitano, di mana tim dari Tangkas yang kali ini berada di sebelah utama pertandingan dan dampaknya kontras pertandingan di sore ini pada Anda yang masih berada di luar stadion. Anggap aja mohon untuk segera masuk ke pertandingan dan selagi pertandingan akan segera dimulai kembali siapa anduan dan menerima pertandingan. Pemain siapa saja yang berlagak di sore ini baik tim dari Sarwa Jalan maupun juga tim dari yaitu Tangkas. Agar sama-sama kita nantikan yang jelas dampaknya kali ini kedua tim akan segera bersiap. Sementara Fajar Andika masih juga melakukan persiapan. Sama-sama kembali kita nantikan secara menonton. Kembali kita nantikan. Yang jelas bola akan segera dihadapi oleh tim dari Tangkas. Persija masih lagi dapat dua jumlah senjata pecah. Ada coba di kaki cuma normal kita sama normal normal. Kamu cakap lagi coba on. Lakukan serangan dari Tangkas langsung orang akan gol. Oh, ada blok coba lagi Nico. Yang jelas sebab dia tendangan coba dan normal kita oleh Reza. Yang jelas sebab dia juga terjadi sebuah sepak gocek pertama untuk dari Tangkas. Kita nantikan saja tampaknya sebuah serangan pertama dimulai dari tim Tangkas dan kali ini coba akan dibeli oleh Leman. Pemain dari tim Tangkas yang akan coba melakukan tendangan sebab pojok kali ini. Sama-sama kembali dan nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari tim Tangkas pada kotak penalti lawan. Sama-sama kembali Tangkas akan saja langsung arah kotak penalti. Dan jasa ini oh terjadi turunan kali ini coba tempat bola masih ada gagi Arif. Oh masih ada blok. Kembali lagi blok dilakukan baru saja tadi oleh pemain dari yaitu tim Sarwajala. Lagi lahir sepak pojok untuk tim dari Tangkas kembali. Atau kali barang dalam yang coba akan dilakukan kali ini sudah menonton oleh Irfan. Irfan minta sama 1-2 melebar. Oh maksudnya dilakukan panggil oleh Roni. Roni minta sama 1-2 melebar tambah coba dia pilih di kaki Arif. Arif masih di kaki Arif. Arif minta sama melebar pilih saja. Tangkas saja boleh tambah di kaki Noval. Lagi Noval. Noval melebar arah dan berkepotong sudah bola langsung Roni minta sama beliau. Tapi masih ada Jake. Adi minta sama masih ada Adidi. Adidi jatuh luar pelanggaran kembali diambil oleh pemain dari Tangkas. Coba kita nantikan dampaknya coba dikuasai lagi bola ada kali ini coba dampaknya di kaki pemain dari tim Tangkas kembali namun lagi-lagi bisa diintersep. Lagi-lagi dampaknya jatuh ada di kaki Baim Lega Bintaro. Baim belajar sama melebar kembali dampaknya coba ada di kaki Arif. Arif langsung orang akan karena gawang berbahaya dan oh ada sikulan lagi meletak. Oh dengan cukup udah baru saja gol Reza yang baru saja menciptakan satu gol untuk tim Tangkas. Kali ini Reza yang baru saja tadi dapat menyodorkan bola dengan kepalanya membungkam tampaknya pemain-pemain dari Tangkas setelah berjaga gawang Arai yang salah langkah. Kita nantikan sahabat, kita nantikan kembali sahabat dunia sebenarnya tampak kali ini tim dari yaitu Sarwajala cukup tersengat di sore ini. Kita nantikan Adi Jangkung yang akan melakukan tendangan kembali. Adi nantikan Fajar Andika. Adi Jangkung dorong aja Adi pendek aja kita sama Adi dan sama saja dengan Ciwong. Lagi Ciwong kembali saja dorong Ciwong kembali melebar seri tersebut baru saja dapat tidak oleh Ferry. Lagi Ferry kembali Ferry dorong tengah ada di sana. Oh Ahmad dan sama dengan Abdul kembali terjadi perputar bola di sana. Kali ini Subhanallah menjadi ambil abangnya dari baru saja di kaki Adi. Adi kembali lepas coba kali ini diambil oleh pemain dari tim kali ini Tangkas kembali ada di kaki Irfan. Irfan kerja sama melebar berbalik saja ke arah tadi baik kerja sama melebar baru saja dengan Ferry. Lagi-lagi coba diarahkan lagi dari Irfan. Irfan melebar berbalik Irfan pemain dari tim Tangkas kali ini bangun serangan coba seri bersabar tim dari Tangkas. Coba dapatnya diambil ada kali ini di kaki itu Irfan long pass tertuju nomor masih ada dapatnya tersebut coba di Leonel Destro dan lagi oh mulai ada satu di kaki masih kali lagi ada Arif tengah mau berbahaya lagi Destro hampir saja bola dapat jadi dari sabar oleh Angga yang jelas hanya terjadi sebuah tendangan gawang dari Sarwan Jala
kita nantikan ya, saudara penonton. Tempatnya Sarwajala kali ini masih belum bisa menemukan penampilan terbaik mereka. Yang jelas berjaga gawang Arai akan lakukan tendangan Arai kemana dia Arai akan lakukan sodekan Arai langsung bor aja jauh-jauh Arai lewat tendangan terdijit banyak berputar masih dan Adi canggung lagi ada Abdul, oh terjadi dia Abdul, baru saja ada terjadi pelanggaran. Tenang ada masuk tim dari kali ini Tangkas, Osi Sarwajala yang akan coba diambil oleh Ahmad, pemain dari tim Sarwajala. Sarwajala bungkus Cirebon yang sudah setiap kali di Doni kita sama dengan Abdul lagi ada yang Abdul lagi Abdul Abdul yang sama lagi dengan Ahmad pernah dikaya Ahmad namun yang semalam mau kembali dengan saja dengan Doni Doni lah suara saya coba ke tengah terus masuk ah dijangkuk ada yang bisa bila minta Cimo oh Cimo berbuat apa kita oh masih ada sebuah contekan apa yang terjadi offside lebih dahulu tampaknya tim dari Sarwajala tendangan bola satu tim dari Tangkas setelah ada di AW2 Dodi yang mengacungkan benderanya terjadi sebuah tendangan akan coba diambil oleh tim dari Tangkas sama-sama kita juga menjaga gawang Alim langsung dorong aja Alim jauh dari Alim terus kita bagi Alim ada Niko oh berbahaya coba tapi kita ambil dari masing Alim dan Angga lagi-lagi Niko bisa intercept Niko kali ini dan kita sama dengan menjaga gawang Arai bisa kuasai tampak jadi tangan daripada Arai kembali Arai dorong melebar terju Abdul masih Abdul dapatnya berputar-putar Abdul tadi baru saja dari berputar dapat terjadi dengan Noval lagi-lagi Abdul dorong aja Abdul sama dengan Abdul ada di kaki dari Pak tinggi terpotong dia tinggi oleh Arif ada yang nyari Arif sama Arif masih terjadi dengan Baim sekali ini coba diambil ada apa dengan Angga padahal hanya tinggal menceploskan gawang namun sayang Angga nampak tendangannya melambung padahal hanya tinggal menceploskan arah gawang namun kali ini tampak terjadi tendangan gawang betul dari sebuah jalan coba didorong arah kaki Diki lagi Diki kita sama namanya baru saja dari Nova kamar melebar kembali dari Gara Arif melebar Angga ada ke Angga lagi Angga lagi kembali tendangan dari Angga bola tampak terkurang rata permainan adalah lapangan bidang permainan hingga bola tampak tidak bisa dikontrol lagi oleh Angga yang jelas tendangan gawang betul dari Sarwa jalan kembali tampaknya penjaga gawang Arif kembali saja Arif orang mencari melebar Arif dapatnya tertuju kali ini coba ada dengan gigi melebar Adi Arif Adi jangkau Arif orang dengan Adi jangkau terjadi perputaran di tadi dengan arah dia terjadi lebar kali ini coba akan dilakukan oleh Adi jangkau akan diambil oleh Doni Jasa Ahmad ada dia oh salah lempar tampaknya Doni lemparan tidak melewati kepala tadi yang jelas tampaknya satu kesalahan dari Doni lemparan akan diambil oleh Tangkas dan kali ini coba diambil tampaknya oleh Doni sama-sama ada dua nama Doni ada Doni dari tim Sarwajala nomor 18 sedangkan Doni dari tim Tangkas nomor 12 Doni langsung lepas saja Doni oh terkara-kara Doni dari Doni ke Doni yang jelas oh tampaknya tinggi kembali orang cermat melakukan sebuah intercept terjadi lemparan untuk tim dari Tangkas kembali Doni dan nantikan Doni langsung dorong aja Doni arah saja Doni masih jangkara enggak masih kali ini coba diambil aman dia semangat dengan Doni dari tim Tangkas oh tim dari sama Doni dorong untuk oh Adi jangkung Adi yang menang lagi lagi bisa dikuasai dan bisa dikuasai tapi kali ini ada lagi Doni kembali langsung arah saja bola melipat terju ke tengah ada intercept kami dari oh Niko kali ini coba dikuasai lagi tampaknya ada tiga Givan pemain dari tim Tangkas Givan buang seorang Ipan oh ada Ipan masih ada lagi Irfan kita sama Irfan oh masih ada Irfan dengan saya lagi Angga langsung alam blok dilakukan garang gaung tadi oleh Destro kembali kali ini melebar dan puji terbang juga sebagai gaji Arif lagi Arif kita sama Arif namun baru saya baik bikin sama Arif masih di gaji Angga lagi-lagi Angga masih Angga kodak Angga yang mencoba tadi meneguk bola dan oh diselamatkan dari penjaga gawang Arai hingga tampaknya bola namun lebih dahulu keluar terjadi kali ini sebuah tendangan sepak pojok untuk tim dari Tangkas akan coba dilakukan oleh Arif kemanakah Arif akan lakukan tendangan yang jelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari tim Tangkas
Arif langsung arah ke saja, Arif ke arah kotak penalti, oh berbahaya. Dan yang lain ada sebulan coba dilakukan oleh pada menang, oh berbahaya dan kali, oh ada coba kali ini tabak dan dilakukan oleh Irfan. Namun tendangan tabaknya ada di rapat, sementara terjadi sebuah tendangan gawang saja kali ini dari tangkas kembali. Akan sama-sama kita nanti kasih tahu dulu, maksudnya dari Sarwajala, tendangan gawang coba akan diambil oleh Arif. Pemain dan penjaga gawang dari Sarwajala, sama-sama kita nantikan Arai. Arai kembali dorong Arai. Oleh pada tangan terjun masih adalah Adi Jangkung dan disertangnya dari Ripan. Masih kita nantikan coba kali ini berbut Doni ke arah Doni kembali ada dari Doni ke Doni. Hanya soal ini coba diikuasi dengan Kileman. Leman itu sama dengan Leman namun sama cuaca dengan Arif. Arif punca salam di berapa punca. Anoma lagi dikai Nomal Behi. Namun kembali bisa dikuasai oleh pemain di sana Wacala. Lagi Doni kembali saja dorong lebar coba kalah dengan yang baik. Lagi baik menang lebar baik tidak senang beli bantar dengan lebar. Leman. Oh ada Angga dan oh. Offside posisi terupas dari Angga. Yang jelas tendangan gawang terjadi kali ini tabang gawang untuk tema dari Sarwajala. Sama-sama kita nantikan tampaknya coba diambil oleh pemain dari Sarwajala berjaga gawang Arif kembali langsung dorong aja jauh-jauh Arif melebar terdejut namanya di sana perebutan bola tampaknya dari Dari yaitu Diki tidak semua melebar kali jatuh lagi Adidi namun bisa dikuasai oh Adidi tabak terus satu menjaga bola dikuasai aja dengan Gidoni baru bisa sama dari Doni karena kita juga Gileman lagi-lagi karena Doni kembali ada dengan Gidoni. Lagi Doni, Leman kembali, coba ada di kaki Leman, kita tengok dorong ada Leman, masih kemana Leman, masih jangkaan Leman kembali, namun jangan bisa dikasih lagi, dan langsung dorongan coba dilakukan namanya dari Radia, daripada Radia, ada sana Niko jangan sama Niko baru saja dengan Diki, lagi kembali, takutnya bisa dikuasai oleh pemain dari tangkas, ini Angga, ada di kaki Angga, lagi-lagi Angga, coba mengeping Angga kita semangka lebar, dan kita coba namanya diambil lagi, boleh saja kembali Reza, oh ada Ahmad, mengontrol saja bola, kembali jauhkan saja, Destro, bola ini melambung namun kembali terjadi terset coba diambil namun tidak oleh Radia ini ada lagi Adidi berhubung dengan Doni lagi Doni lagi Doni mengeping Doni lagi menawai Doni lagi unik lainnya Doni bisa namanya Doni kita sama benih saja Doni ada namanya Adidi lagi Nopal kita sama namanya Nopal dorong saja Nopal Arif berbara tengah mobil bayar Angga namun abaknya Angga pada posisi offside. Sayang kali ini penempatan posisi dari Angga yang tampaknya dua langkah ke depan atau dua langkah ke belakang dari permainan atau daerah permainan tim Sarwajala Bungko. Yang jelas akan gol tendangan bebas untuk tim dari Sarwajala yang akan dicoba dilalui siapakah. Tampaknya kali ini tendangan bebas dari tim Sarwajala coba diambil oleh penjaga gawang Arai. Kita nantikan Arai, kemana ke Arai karena gol tendangan Arai. Arif masih mencari tabaknya teman dorong aja Arif melebar tertuju tabaknya kali ini coba diintercept dan berkursi dengan baik baik jasa sama Benek namun kali ini kembali bisa dikuasai lagi ada di sana aja jaga jasa sama namun kali lagi bola gagal coba diambil ada lagi baik lagi baik ada lagi baik kembali dorong lebar lagi ini coba nantikan dalam solo oh lebar kali ini coba tabaknya diambil oleh pemain dari tangkas lagi kembali tabak oh belum melambung ada kembali penjaga gawang kali ini penjaga gawang Arif kita nantikan Arif kemana kali akan lagu tendangan Arif kembali langsung lakukan hampir 3/4 lapangan ada di Adi Cangkung tidak bisa melewati tabaknya Ferry kita sama dengan penjaga gawang Alim penjaga gawang dari tim tangkas Alim masih bermain dengan bola kali ini Alim bisa kuasai sepenuhnya Alim kembali dorong aja Alim lebar Alim tertuju dapat kembali saja dengan Irfan kita sama berdiri dengan Baim ada di KBM menang di Baim kembali arahkan saja bola melebar tertuju tapi jam harus saja dari Riza lagi kita dengan coba dikuasai lagi pemain dari tangkas masih lagi Baim kita sama berdiri saja lagi ada di kaki Reman Irfan kembali masih kita dengan kotak adik pemain dari tim tangkas masih terus saja Irfan lebar dan kembali coba ada punya di jajah ambil punya lebar langsung arahkan kali mengalihkan serangan terus masih ada lagi Doni kepada kita Doni dari alur serangan sektor sebelah timur oh masih sebelah barat dari timur yang jelas tampaknya kembali terjadi lemparan ke dalam untuk tim dari Sarwa oh maksudnya sebuah tendangan gawang untuk tim dari Sarwajala kita nantikan tendangan gawang akan coba dilakukan oleh penjaga gawang Arai sama-sama kita nantikan Arai langsung dorong dari arah Doni coba dari lagi Doni masih dorong kurang di Doni kembali saja dorong Doni lebar Doni masih ada Doni terset dari Doni ada dari Doni ke Doni terjadi lagi oh Doni namun tampaknya Doni dari tangkas terkena handsball tendangan yang setim dari Sarwajala agar sama-sama kita dengan Abdul ala Abdul dengan si Abdul kita semenangan masih Ahmad namun kurang Ahmad lagi Ahmad dengan Abdul kembali masih semangat dengan Abdul lagi Abdul dengan Abdul masih Abdul kemana Abdul dorong bola lebar namanya Abdul terus juta banyak pergerakan coba oleh Ciwong
bola lebih dahulu keluar, lemparannya Nuke dari kali ini tampaknya Sarwat Jala akan coba diambil dapat kali ini Adidi. Kita dengan Adidi, Adidi kerja sama dengan Doni, ada yang Doni ke arah Adidi kembali, coba kembali dengan Adidi lagi ya Adidi, oh Adidi ada pada posisi offside, tendangan bebas untuk dari Kangkas. Akan sama-sama kita nantikan. Yang jelas kali ini coba bola akan diambil oleh siapa katanya, oleh sayap kanan yaitu Radian. Radian dorong aja dia, arah Radian terlibat. Tapi sudah mengajar di kaki Ahmad Ibrani kita sama dengan Cina. Kali ini terjadi sebuah sepak untuk menutup dari Sawat Jala yang coba kembali oleh Diki. Sama-sama kita dengan Diki, kemana ketika nanti tendangan yang terasa ada setuju orang pemain dari tim Sarwat Jala berada di kotak penalti dari tim Nangkas. Diki harus saja bola lebar namun ada yang tersebut langsung didorong aja bola jauh lebar tepi kita punya ada di Diki yaitu masuknya Angga anak Niko, Diki kembali ke orang Niko Adi jangkung pada posisi offside, tendangan kembali dilakukan oleh kita berada di oleh Adia Amas Yulina dia kajian aja sangat dan berada dengan Kaji Arif ada kegari Arif dari masih melambung kali ini coba dapatnya apa yang terjadi sebuah copet anak dari Arif dapat sedikit masih melambung di atas dapatnya dari penjaga gawang dari Sarwat Jala itu Arif biarkan bola keluar dan kembali lahir tendangan gawang dari Sarwat Jala dan selanjutnya saja masih penjaga gawang Arif pada balik ke tengah tertuju dapatnya coba kali ini dikejar bola dapatnya Ferry Ferry sama Gerberek saja Ferry akan saja dikejar Gereja lagi bisa terpotong bola oleh pemain dari tim masih kali ini cuma 5 Cio pemain dari tim Sarwat Jala masih tampaknya kali ini sebuah lemparan dokter dari Sarwat Jala Ciwang kemana dia Ciwang Ciwang ancang-ancang Ciwang aja sama dengan Adi Canggung aduh kali Adi lagi Adi masih cuma menurunkan Adi tenangnya kembali bisa dipotong lagi oleh pemain dari tim Kangkas kali ini coba masih bola belum keluar diamankan saja ternyata bola di keluarkan atau ternyata keluar tadi oleh Doni terjadi sebuah lemparan ke dalam yang akan coba dilakukan kali ini oleh Doni dari Doni ke Doni atau ternyata tendangan sepak pojok kali ini untuk tim dari Sarwat Jala. Sama-sama kita nantikan dan kali ini Doni akan lakukan dengan Doni kemana dia Doni masih mencari posisi Doni langsung saja diarahkan saja kamu tendangan dari Doni kembali keluar tampaknya arahnya yang jelas hanya terjadi sebuah tendangan gawang untuk tim dari Tangkas. Sama-sama kita nantikan penjaga gawang Alim yang akan coba dilakukan tendangannya Alim. Kemanakah Alim akan lakukan tendangan Alim? Alim masih siap-siap Alim. Dorong aja jauh-jauh Alim. Kali ini terjadi perebutan di sektor center sekali di putaran tengah ada Chan Ahmad Aman kali Aman gunakan Aman Aman kita sama dengan kawan kali ini coba berebut Aman jadi Cimo bisa dikuasai saya Bang Eja ada kita Pak nomor berbahaya Pak langsung sejak tangan Pak tadi masih ada kaki ini Pak Leman langsung arah gawang tendangan dari Leman masih dapatnya tadi melayang hanya terjadi sebuah tendangan gawang untuk tim dari Sarwat Jala setelah tadi tendangan dari Leman masih dapatnya sedikit menyambung dan kali ini tendangan gawang untuk tim dari Sarwat Jala akan diambil oleh siapa kasih tampaknya coba diambil oleh Arai pemain dari tim Sarwat Jala Arai menjaga gawang dari Sarwat Jala kali ini Arai kemana dia langsung dorong aja Arai jauh melambung tinggi-tinggi bola ada intercept dapatnya dari Lema emang itu sama aja Doni jadi kembali saja melambung kembali Arai kembali 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 Adili Radian dapatnya terkena kartu kuning setelah tadi dapatnya tadi melanggar Adili Radian pemain nomor punggung 5 terkena kartu kuning. Sama-sama kita nantikan saudara penonton yellow card dan kartu kuning untuk tim dari Kangkas. Kita nantikan kembali tabasnya Adidi sudah mulai bangkit kembali dan tendangan akan coba diambil tendangan bebas kali ini sebuah direct free kick tabasnya saudara untuk tim dari Sarwat Jala. Tendangan bebas langsung atau direct free kick kita nantikan mampukah tim dari kali ini Sarwat Jala untuk bisa
menyamakan kedudukan ataukah bagaimana? Sama-sama kembali kita nantikan. Dan jelas tampaknya ada Adi Jangkung bersiap melakukan tendangan. Adi, kita nantikan Adi Jangkung kemana ke Jangkung. Adi Jangkung lo salah tadi dan lalu cuma Adi. Tampaknya dari Diki, tampaknya sebuah tendangan kontak dari Adi Jangkung masih bisa diselamatkan walaupun sedikit tadi membentur Mister Gawang. Yang jelas masih bisa menjaga gawang yaitu Alif. Kembali Alif, boros saja dengan Alif. Terjadi berputar bola di sana dan Alif dicoba dapat jadi kuasa lagi. Ada di kaki itu masih dapat kaki lemah. Ada kaki lemah dan mengejar sama berik saja lakukan tadi dengan Angga. Kembali melebar dapatnya Alif. Tapi tahu masih ada Bair. Dan biasa mau melebar kali dicoba dengan Alif. Lemah bisa dapat oleh Ahmad. Lagi-lagi bisa dikuasai lagi dan pemain-pemain dari tim kali ini tangkas. Bali intercept dapat jadi kaki Irfan. Coba kejar sama lagi Irfan dengan Bair. Ada kembali dorongan coba dari luar melebar. Apa yang terjadi? Dan coba dikuasai lagi dari kaki Desprez. Bangun serangan dari kaki masih Abdul. Orang yang Abdul memotong saja bola Abdul. Kita sempat Cibo. Kembali bola lepas. Bisa dikuasai lagi dan kita dengan coba kita punya Cibo. Lebar tangan Cibo. Cibo kita sama. Ada intercept dari Radian. Ya sama kali dengan Baim. Baim kembali melebar tertuju masih Ali. Cuma ada tiga kaki Leman kembali saja dorong Leman dapat kali ini bergerak dari Irfan. Ada Irfan. Masih Irfan ada Irfan. Ada Irfan langsung cross atau bila di lagi bisa didesak banjir dari tampak tadi oleh yaitu Nico. Kembali kita sama pemain dari tangkas. Ada kali ini ada Nico. Nico kembali saja dorong Nico tertuju masih tengah dicangkung. Dorong tadi bola masuknya untuk arah Ciwong namun bisa dipotong oleh pemain dari tangkas. Ada kali ini coba diambil lagi ada tiga kita bagi Irfan. Irfan kerja sama Irfan dengan Reza. Reza kembali Reza. Wanduja dengan Irfan kembali. Ada pemain dari tim tangkas kemana dia kali ini cukup santai langsung dorong tengah. Ada kembali tahunnya baru saja dari Destro. Kalau melakukan intercept bola yang jelas kemana tahunnya coba dikuasai lagi dan ada kali ini coba diambil alih lagi tampak baru saja tadi oleh Jack. Kembali tampaknya sebuah lebaran untuk tim dari Sarwa Jala. Setelah dari memutar pemain dari tangkas akan lakukan lebaran kali ini coba dia boleh cek nampaknya sama nonton kemana kan dia cek lagu-lagu lebaran cek langsung arah saja melebar ke tengah namun bisa digosah mohon kembali ada kaki cek lagi pada kali cek oh sayang cek nampaknya tidak bisa menguasai bola lebaran berbalik untuk dari tangkas akan coba dilakukan melebar tertuju tampaknya arah di kaki daripada Ferry. Ferry kembali langsung dorong Ferry ke tengah lebar saja bola oh berbahaya ada Doni sayang bola tadi lepas bisa dikuasai lagi oleh penjaga gawang dari Sarwa Jala. Naik kita melihat Adi kita katik Niko, kemana dia Niko kembali saja dorong saja Niko lebar Niko, jasa sama ada usus pada diambil lagi dari Niko, cuang jasa sama bisa cuman cuang dari Niko bisa dikuasai lagi tabaknya lagi oleh tim Pari kali ini tim dari tangkas ada Pak Im, jasa sama Ferry Club baru saja dengan Nopal lagi Pak Im namun saja Pak Im tertuju tabuknya ada kira-kira Reza berbayar Reza langsung ada dan tepat saja bisa dikuasai penjaga gawang Alay sempat codekan dari Reza belum bisa terjadi golnya untuk Reza. Dorong coba dilakukan masih arah berperangan kejelasan namun ada kaki Abdul kembali Abdul lama kita Abdul dicanggung saja oleh Lema lagi ada di sana Doni lebar Doni dengan Adi Jangkung yang dituju Adi Jangkung Adi Jangkung oleh Doni masuk lagi Doni harus Adi Jangkung dorong Adi tertuju masih sedikit ada kali ini terus coba diambil lagi boleh tak terjadi oleh Irfan terjadi lebaran dalam tim dari Sarwa Jala akan coba diambil kali ini tabungnya oleh Jack. Sama-sama dengan Cek yang keras Cek keluar aja Cek lebar Cek apa yang bisa terjadi Irfan kembali terjadi ini berputar bola yang jelas kali ini coba ada bagian ini sebab pemain itu besar wajah karena masih ada orang ada tinggi kembali kita nantikan tendangan yang akan coba dilakukan oleh siapakah tim dari Sarwa Jala mengambil tendangan bebas kali ini bola coba dihadapi oleh Abdul tampaknya tuh oleh siapa lah masih 10 kok Abdul yang menghadapi bola kali ini sebenarnya untuk pemain dari tim Sarwa Jala main dari Sarwa Jala nomor punggung 6 kali ini
Di mana bulan yang lalu tim berbuat tim Arfa dari Cangkring dan kali ini berbina dengan tim Sarawat Jala. Sama-sama kita dengan Abdul. Tendangan dari Abdul ke mana ke Abdul? Dari Capitano dari tim Arfa Cangkring yang kali ini berbina dengan Sarawat Jala. Kita nantikan Abdul. Sama-sama kita nantikan dan sementara kembali coba konsentrasi menuju penjaga gawang Alim. Penjaga gawang ditangkas. Abdul seorang yang sejak Abdul Arangga. Oh, membentuk. Ada kali ini coba dibiarkan terjadi sepak bola cok tabangnya. Untuk dia dari Sarwa Jalan. Kita menangkan dari Abdul tadi tabangnya membentuk pemain dari tim tangkas. Terjadi kali ini sebuah tendangan sepak bola cok untuk dia dari Sarwa Jalan. Akan sama-sama kita nantikan setiap bulan kembali diambil oleh Syabaka yang terasa berjadi di dalam salah satu kalah lewat pengusir Adi Jangkung. Contekan dari Adi Jangkung tabangnya lebih dahulu terjadi pelanggaran oleh Ahmad. Terjadi sebuah tendangan bebas dari tim dari tangkas. Kembali sama-sama kita nantikan setiap bulan pertandingan di sore hari ini berbangga dari yang kelima. Untuk putaran yang kedua Syabaka akan kembali bisa melangkah melaju ke fase berikutnya di partai delapan besar. Yang jelas kali ini tendangan gawang untuk tim dari tangkas yang akan coba dilakukan oleh penjaga gawang dari tangkas, penjaga gawang Alim. Kemanakah Alim akan lakukan tendangan Alim? Alim langsung coret saja Alim, melambung tinggi-tinggi bola. Terjadi perebutan bola di sana dengan Alim dicoba ada di kaki Doni. Doni kembali saja Doni kepada Aditi. Aditi masih bergoyang Aditi. Ada tiga Abdul, lagi Abdul. Abdul masih dorong aja Abdul arah Doni. Ada oh, Doni lepas. Coba Alim Doni. Oh, coba ini awal. Oh, dia boleh langgar. Ada enggak. Oh, Doni melanggar dan Doni terkena kartu kuning dari tim Sarwa Jala. Akan sama-sama kita nantikan Doni. Kita nantikan tampaknya tendangan dari tim tangkas. Kita nantikan. Yang jelas tampaknya kali ini tim dari tangkas coba akan lakukan tendangan kali ini Noval. Kemanakah Noval akan lakukan tendangan yang terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari tim tangkas coba mengambil skrimit. Kita sama-sama nantikan tampaknya coba dilakukan oleh siapakah Noval. Kemanakah dia Noval? Noval langsung saja Noval arahkan saja kau terjun maksudnya. Oh berbahaya dan intercept tapi jadi lagu nanti tadi. Oh tapi jadi oleh Destro. Saya jadi berbudak. Yang kali ini sama dapat jadi ambil kembali tapi jadi Doni. Doni di sana BTW arahkan saja ke Ferry. Ada ke Ferry. Ferry kembali saja torong aja bola bola. Ah berbahaya dia ada lagi Leman. Namun bola ternyata lebih dahulu meluncur. Terjadi sebuah tendangan gawang untuk dari Sarwa Jala. Akan sama-sama kita nantikan tendangan coba diambil oleh penjaga gawang Sarwa Jala sendiri tabaknya Arai kemana dia Arai langsung dorong aja Arai melebar namun ada intercept tabaknya dari Arai punya sama Arai masih jalan Angga lagi intercept tahu kan saja dari bola oleh Destro terjadi kelihatan Ahmad yang terlebar yang kali ya terjadi lagi Abdul yang lagi terlebar Doni Bekir kembali salah umpan kepada Doni ada lagi Doni kembali saja Doni masih ada dari Doni ke Doni kali ini semua terputar menjadi jangkung ada sana Mbak Ima bisa semua berbaik terjadi masih tadi ada di kaki Eman kita semua beri saja Eman ada tabaknya di kaki daripada Irfan kali ini coba masih mendebing dia bola Irfan pada dia Irfan kembali corong saja dari tengah ada AOFS oh dan kali ini berbahaya Angga lagi-lagi pasang badan dapat dari Destro melakukan sebuah blok bola ada kaya-kaya di kangkung ada kaya sama dia kembali saja dorongan dari Bacuwa ada kaya ini masih tadi ke arah Aki Diki lagi-lagi bola dijauhkan hingga terjadi sebuah lemparan dalam namanya untuk dari Sarwa Jala akan dilalui Jack kerja sama dengan Ciwong. Ada lagi Ciwong, kau dengar Ciwong. Masih ada Ciwong. Ciwong cuma menipu bola alir Ciwong. Sendirinya Ciwong masih Ciwong. Ciwong kali ini kerja sama dengan punya Ciwong arah Doni. Ada lagi Doni masih mana dia Doni langsung asal cara kau kembali. Ada warna kamu intercept kembali kamu jadi lagu bermain dari tim. Kali ini tangkas dorongan masih dilagu oleh Arif. Oh, tampaknya kali ini AW1 MKW terjadi tadi offside. Mengacungkan benderanya tinggi-tinggi yang tidak bisa dikuasai. Maka tarungnya coba di kali ini diambil lagi oleh pemain-pemain dari tim Sarwa Jala. Masih Niko kembali saja dorong Niko melebar Niko ada lawannya yang terset dari baik lagi terjadi berbutan kali ini Abul kita sama Ciwang kembali Ciwang ada Ciwang berbutan Ciwang namun kali ini lepas kembali diambil lagi oh ternyata Ciwang melakukan pelanggaran yang jelas terjadi sebuah tenaga dari tim dari tangkas
akan sama-sama kita nantikan pertandingan sore ini. Masih dengan kedudukan duduk sementara 1-0 hasil gol yang dilesakan oleh Reza di awal-awal menit babak yang pertama. Yang terakhir ini coba diambil oleh pemain Bandar Dem Salah. Akhiri Desmana Abdul, lebar Ahmad, lebar Ahmad Salih. Lagi-lagi bola terpotong saja tapi masih ada oleh Radian dari Jasa Maradian. Dol Haji Leman melibarkan Jasa Maradian. Arahkan saja lewat ke Arif. Kata kering yang Arif, Arif bersama dengan Arif, Arif kembali dorong, melibar. Oh, melebar ke bagian Angga, namun bola lebih dahulu tadi dikuasai oleh penjaga gawang Arai, penjaga gawang dari Sarwat Jala, masih kuasai ada di tampaknya tangan dari Arai. Arai kembali lebar saja, Arai 30 penambangan terdiri di bangunan gerak Arai. Adidi masih Adidi berburu dengan Doni. Adidi kodak Adidi ternyata contekan dilakukan oleh Doni. Lemparan ke dalam untuk tim dari kali ini kembali Sarwat Jala akan coba dilakukan oleh Doni. Doni yang sama Doni melebar, Doni masih Jakara. Adi canggung, ada kaki Adi, ada orang lagi Adi, ada kita sama dengan kali ini Abdul, orang lagi Abdul, Abdul kita sama dengan Adidi. Kepotong lagi bola tampaknya baru saja tadi tampak oleh yaitu Radian. Lemparan untuk tim dari Sarwat Jala. Doni kita sama dengan Adi canggung, Adi canggung melebar ke Adidi orang Adidi, Adidi masih kali di berkat Adi. Play on. Kepala pelanggaran kali ini sebenarnya tidak boleh dijauhkan setan oleh Radian. Ada di sana Niko. Orang di kaki Niko. Niko bisa sama Niko melebar ke arah Jack. Nampaknya Jack kali ini lolos dari Jack. Jack orang lagi Jack. Masih Jack. Nampaknya Jack tadi diganggu oleh Reza. Jack saya mundur dengan tinggi. Lagi-lagi Reza. Botongnya itu pula. Ada kali ini menjadi kaki Eleman. Nampaknya tadi dilalui oleh Ferry. Setelah tadi terjadi sebuah gerakan panggung dari Ferry. Selesai kita nantikan tendangan bebas akan coba diambil oleh tim dari Sarwat Jala. Kita nantikan saja setelah menonton. Kali ini tampaknya Ferry terkena kartu kuning setelah tadi pelanggaran yang dilakukan. Dan masih tampaknya pemain dari tim Sarwat Jala untuk meminta bantuan medis. Kita nantikan saja setelah menonton. Tampaknya dari Sarwat Jala pemain tadi Buki yang masih tergeletak. Sama-sama kita nantikan. Tampaknya nomor punggung 3 Ferry yang terkena kartu kuning dari tim Tangkas. Kita nantikan sementara kali ini pemain nomor punggung 17 Diki masih tergeletak di lapangan. Mampukah Diki kembali bisa melanjutkan pertandingan dan persiapan tendangan bebas untuk tim dari Sarwat Jala. Sama-sama kita nantikan. Diki kembali sudah bangkit di papan amat oleh tim medis dari panitia. Dan tendangan bebas akan coba diambil oleh tim dari Sarwat Jala yang kali ini coba diambil oleh Ahmad. Kita nantikan bola coba dia hadapi oleh Ahmad. Sama-sama tampaknya para pemain dari tim Sarwat Jala coba mencari sekitar di depan gawang. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari tim Sarwat Jala. Kita nantikan dan kali ini tampaknya tidak diperbolehkan untuk melakukan lalu dekat tentunya dengan para pemain itu yaitu Jack. Sama-sama nantikan dan tampaknya kali ini Jack masih kali ini berada di para pemain ada di bakar itu. Padahal peraturan terbaru Jack 30 hari begitu ada. Oh, bisa dilakukan melebar terjemah Sinta Ahmad. Oh, itu saya melebar namanya coba diambil alih lagi ada teman Adidi. Oh, Adidi menanggul. Oh, wasit Fajar Handika menyerah pertandingan untuk semata babak yang pertama dengan kedudukannya di 1-0 untuk tim dari Tangkas. Kita akan kembali pada pertandingan di babak yang kedua. Sedangkan untuk esok kan jangan sampai di Bandara Dem Cibar Cirebon Barat dari Cirebon menghadapi tim Nasya dari Bandung. Untuk esok hari antara tim Cibar Cirebon Barat menghadapi Nasya dari Bandung. Dengan demikian saya ucapkan untuk kembali di babak yang kedua.